Selamat pagi guys. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita jumpa lagi di channel Ferdi Putra Blaam Blaam. Setelah dia mereview kolam renang. Kemarin dia nge-review kolam renang, ceritanya begini, itu kan kolam bening banget. Dia pengen nyari ikan tawes. Atau kagak ada, Cing? Iya, kemarin saya berenang sama keluarga. Kali ini kita syuting lagi, syuting Denny Creator. Oh iya, balik lagi di vlog BTS Denny Creator. Oke? Okay? Gimana keseruannya? Yuk pantengin terus channel Ferdi Putra Tunjung Blam Blam. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dukung terus konten-konten Ferdi Putra. Terima kasih. Ini syuting tentang burung si Paing. Pasti udah pada netizen nih. Tentang burung si Paing. Paing burungnya ngampleh. Parah banget di warung. Aki-aki bener. Udah hal gua udah berusaha berkamuflase kayak Don Leon. Iya. Gimana, Ces? Gimana? Baik, mau susu. Tapi itu bukan cara gimana, Bang? Bang Japri kok tahu? Iya, tadi Bang Japri lewat ngeliat Yuli sama Paing di kebon. Pri, ini tadi si Yuli diajak ngeliat ini si Paing. Tuh kan benar. Iya. Parah benar si Paing. Bukan parah-parah lagi, itu namanya cabo. Yuli, Yuli kok mau bayar sih? Mau diliatin burungnya begitu? Ya mau lah, emang kenapa? Coba aja ya, kalau misalkan Bang Paing itu bisa ngerawat burungnya. Pasti Yuli seneng banget mainnya. Buset deh, Pri! Eh, selesai dulu. Apa? Caboh itu mah, Pri! Kali lagi, kat dulu, ini, itu gimana ini? Seru, ini itu gimana tuh? Seru banget Yuli mainin burungnya. Apa? Ayo langsung. Greget. Dia yang greget. Ekipral and action. Waduh, gawat, Pri. Kalau begitu, Pri, itu si Paing bisa terlibat sebagai homoseksual atau biseksual, Pri. Iya, Bang? Iya, Bang. Poinnya nih, poinnya si Nacing itu ngeliat burung si Paing. Si Paing juga kan gila. Paing jadi sedih, Yuli, ngeliat burung Bang Paing lemes kayak gini. Ya, jangan sedih dong, Bang Paing. Udah deh, nunggu segera aja dulu. Kat. Oh iya. Kok burungnya jadi lemes banget begitu? Apa? Bang Paing juga bingung Yuli, biasanya gak lemes begini burungnya. Berurat, gacor, jadi lemes kayak gini. Ya terus gimana dong burungnya? Bang Paing jadi sedih liat burung Bang Paing lemes Yuli. Nah, jangan sedih dong Bang Paing. Yaudah deh kita nunggu segera aja dulu ya. Iya. Kasihan burung Bang Paing lama segini. Iya, kasihan banget. Lagian lu kayak burungnya bagus aja. Au. Ya lu kayak lu bagus sih, biarin. Dia ketawa. Dia burung lama saja belagu lu. Oh iya. Kok lu tamu pria? Kipra. Air action. Aduh. Lu pakai nitin burung itu kan bisa berbahaya, Ing. Danger bener, Ing. Lu jangan teman-teman janggung. Kagak. Action. Bener lu. Bang Paing gimana? Burungnya masih lemas. Masih Yuli, meskipun dilus-lus Yuli, burung Bang Paing masih lemas. Ya, berarti gak jadi dong dimasukin ke kandangnya Yuli. Bayangin, Prik.
kandang Yuli. Eh lu tau gak? Munjung empuk kayak gue mugis deh. Terlaluan lu. Hei Paing. Gue udah nangis tau lu. Bego. Bego. Lu juga sama Pri. Lu juga begitu kaget. Kipro, kipro. Aduh. Jatuh sampai kayak nangka matang. Ngedebuk. Gue kira yang burung, yang bunyinya begitu. Otak lu aja, Pri. Soalnya gini, Pri. Ini melibatkan si Yuli, jadi itulah perkaranya, Pri. Lu pikir burung apa emang? Burung emprit. Burung emprit, tau ah. Gitu sih. Gitu. Bentar aja. Lu juga marah-marah ke Paingut. Kiproan, eh. Lu pikir burung apaan emang? Hah? Burung emprit. Lah. Kok lu marah-marah si Paing? Lah, lu juga marah-marah. Ah, udah beri lah. Pulang lah. Lu tau tuna gak? Oke, terima kasih guys sudah menonton BTS dari Ferry Putra. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dukung terus konten-konten Ferry Putra. Dan jangan lupa share banyak-banyak ke teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.